Kapolsek Kota Limbaru AKP Martualisi Sitepu memberikan bimbingan penyuluhan di Panti Rehabilitasi Bukit Doa Kecamatan Pancur Batu. Kegiatan bimbingan penyuluhan ini bertajuk tentang melepaskan diri dari ketergantungan narkoba. Kehadiran Kapolsek diterima langsung oleh pimpinan Yayasan Bukit Doa Joni Saragi yang didampingi staf sekitar 19 orang serta pasien yang direhab sebanyak 22 orang. Menangani bukan hanya bejat. Kehadiran Kapolsek yang memberikan motivasi kepada pasien rehab yaitu diawali dengan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu The Massive yang berjudul Jangan Menyerah. Kapolsek juga mengatakan bahwa hidup teman-teman di sini adalah untuk menuju perubahan yang lebih baik dan jangan pernah menyesali segala yang telah terjadi. Bagaimana saya seorang kepolisian yang hadir terjun ke dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Tetapi menangani masalah-masalah kasus kejahatan.